Kau rasa kau perempuan ni, kompong-kompong perempuan ni. Perempuan ni rasanya, rasanya lah. Ini memang betul-betul nak menguji kesabaran. Itulah yang berlaku apabila sebuah kereta dilihat dipandu dengan terlalu perlahan dan sering menekan brek tanpa diketahui sebabnya. Pemanduan seperti ini menyebabkan pengguna jalan raya yang lain terpaksa beratur di belakangnya kerana sepanjang jalan tersebut terdapat garisan double line. Kalau dah tengah malam, bawa kenderaan terlalu perlahan macam ni, orang lain pun akan jadi mengantuk sekali. Bila jalan lurus kona tekan brek semacam, tak tahulah pemandunya lelaki atau perempuan. Yang biasanya perempuan yang tak mengaku kesalahan. Apa nak heran ikut belakang nak potong double garisan. Aku tengok mata aku pun dah geram. Kawan nak potong, dia pula jalan pelan-pelan. Hai, jangan tunggu lagi hilang kesabaran, tak kiralah double garisan. Korang tengoklah sendiri cara pemanduan. Aku duduk belakang, kaki pun dah naik asam. Aku rasa pemandunya kompom-kompom perempuan. Bukan nak mengata, dah jadi kebiasaan perempuan memang tak pernahnya buat kesalahan. Ay, geram betul lah. Haduh, aku dah lah lambat. Satu hal, kau tengoklah bawa kereta. Tang kona tekan brek, tak heranlah kona jalan lurus. Jalan lurus tekan kona juga. Tekan kona, tekan brek juga. Nak ke mana? Kan? Bila aku marah sekarang, aku balik ni marahnya sampai penat. Tengok, kau tengok. Kau tengok. Kau tengok. Hangin. Memang hangin dibuatnya. Jangan sampai lori jadi kapal terbang sekarang. Lori aku jadi kapal terbang sekarang. Tanda tengok nombor pelit. Tengok. Tengok. Tang mana aku nak kona nak potong ni? Tang mana aku nak potong ni? Tang mana? Ni standby boleh potong dah ni. Boleh ni, boleh potong ni. Tak kira lah. Macam ini punya gaya kalau duduk belakang. Baik, gear 6 tak tahu nak pakai letak mana. Standby. Lori nak jadi kapal terbang. Tang sini je peluang boleh potong pun. aku geram betul lah. Geram aku tengok kereta ni kan. Aku rasa kau perempuan ni. Kompong-kompong perempuan ni. Perempuan ni rasanya, rasanya lah. Tapi kadang-kadang lelaki pun ada kat perangai macam gini. Dah mengantuk tak reti nak parking tepi. Ni lah orang lelaki bawa kereta macam ni lah. Ngantuk parking je lah. Tak payahlah bawa kereta. Bini kat sebelah ke apa ke. Hargailah nyawa orang sebelah kalau tak sayang harga diri sendiri. Mana jalan lurus ni? Boleh. Bye-bye. Macam ginilah. Tak kira, jangan tengoklah lain tu. Emergency dah ni.